Data ya dia anu karena memang ada permintaan dari pemerintah daerah untuk itu. Kalau memang tidak ada permintaan ngapain saya harus. Sebelumnya, Saudara Panglima TNI memerintahkan untuk menerjunkan pasukan ke Rempang Batam jika kepolisian tidak bisa mengatasi kericuhan yang terjadi. Namun terbaru, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan klarifikasi. Ia mengatakan Mabes TNI tidak menerjunkan pasukan ke Rempang Batam. Prajurit yang diturunkan ke Rempang merupakan prajurit dari Komando Resor Militer atau Korps setempat yang dimintai bantuan oleh BP Batam. Hal itu disampaikan saat ditemui di Dermaga Batu Ampar, Rempang Batam, Kepulauan Riau pada Selasa 19 September. Menurutnya, selain dari Korem setempat, prajurit di Rempang merupakan pasukan dari Panglima Komando Armada atau Pangarmada, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal, dan Komando Distrik Militer atau Kodim setempat. Yudo Margono bahkan mengaku dirinya minta Komandan Pusat Polisi Militer atau Danpuspom TNI, Marsekal Muda TNI Agung Handoko, turun ke lokasi sebelum kerusuhan pada 7 September terjadi. Ia mewanti-wanti agar prajurit TNI jangan sampai terlibat dalam pengamanan kerusuhan di Rempang. Dari mana? Personil. Loh, kalau memang sudah ada jaminan keamanan dan memang tidak diperlukan lagi, ya tidak. Ini kan atas permintaan saya di pos-pos itu kan? Di pos-pos itu, di pos-pos yang apa namanya, tanpa bersenjata, ya dia anu karena memang ada permintaan dari pemerintah daerah untuk itu. Kalau memang tidak ada permintaan, ngapain saya harus ke situ? Kita tarik semua. Ya, jadi atas permintaan. Ya sekali lagi, saya mohon maaf. Mungkin ada pernyataan kemarin yang dinilai mungkin bagi sebagian banyak masyarakat yang menganggap dan kata-kata saya yang tidak etis dan sebagainya, saya mohon maaf. Masyarakat tidak usah takut, siapa? Masyarakat tidak usah takut kalau ada TNI di lapangan. Kenapa? Masyarakat tidak perlu merasa takut kalau ada. Nggak usah merasa takut, justru gunakan TNI, Polri mungkin ada di situ juga ada.